Terima kasih kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu pengalaman singkat saya yang pasti juga dialami oleh teman-teman lainnya. Catatan kecil dalam sejarah besar Indonesia. Saya bisa berjalan bukan karena disediakan jalan, tetapi karena saya mempunyai kaki. Alhasil, ketika jalan itu ditutup sejak 1 Oktober 1965 diranjau, bahkan diarahkan ke liang kubur, kaki saya mencari jalannya sendiri. Sehingga kelihatannya saya ini menjadi benar-benar berbeda dengan kamu yang mengharapkan kemusnahanku. Lantas siapakah saya ini? Sebelum Oktober 65 saya guru SMA, juga penyair dan wartawan. Sekarang korban, tumbal, penyintas, sastrawan, akupunturis, penggiat hak asasi manusia, pengembang pengobat tradisional. Mari kita tidak meributkan sebutan itu. Sebutan tersebut tidak menjadi penting ketika kita mampu menjadi orang lain. Tampak di sini saya adalah manusia, seperti juga saudara yang ada di ruangan ini. Sama seperti orang yang mendengarkan dan mencatat ucapan-ucapan saya untuk kepentingan kemauan sepihak. Saya manusia, seperti juga kamu, penguasa. Saya lahir dari masa lampau yang tentram pada awalnya. Sejak akhir tahun 65, ketentraman itu berubah menjadi penuh cucuran air mata dan darah, jerit perih, rasa ketakutan, penyiksaan dan kegamangan yang dikondisikan. Tetapi pada waktu itu pun, saya bukan kecoa yang dinistakan. Saya masih tetap manusia. Usaha merubah saya dari manusia menjadi kecoa tidak berhasil. Usaha menahan saya supaya berjalan di tempat saja juga gagal. Sebab saya melangkah terus. Saya tidak merasa bersalah. Dikalahkan boleh jadi oleh sebuah pertempuran yang tidak saya pahami. Tiba-tiba saya menjadi buronan. Dan sejak tahun 1966 sampai 76 menjadi tawanan di Kodim, di penjara Salemba dan Tangerang, tidak di Nusa Kambangan maupun tidak di Pulau Bumi. Tanpa perlindungan dan proses hukum. Tetapi masa lalu itu telah saya jadikan tulang punggung yang menopang saya berdiri tegak dan melangkah ke depan. Ketika sehat, saya tidak merasa punya tulang punggung. Ia terasa ada kalau terlalu berat memikul beban. Dalam ketakutan, saya selalu berbisik, "Hai Putu, kamu ini manusia yang punya harga diri. Kamu penyair. Kenapa saya begitu bangga dengan kata penyair? Padahal menjadi penyair tidak bisa makan." Ya, saya bangga dengan menjadi penyair. Karena penyair bisa menulis di langit dengan awan ketika dilarang memiliki pensil dan kertas. Penyair bisa melihat matahari terbit dalam ketika di dalam sel yang gelap. Penyair bisa menghayalkan sakitnya
dera pukulan ekor pari berubah menjadi terasa elusan kasih seorang ibu. Penyair sering bisa hidup di luar dirinya. Maka itulah saya meneruskan pemenuhan kebutuhan hidup jiwa saya dengan menulis puisi, cerita pendek maupun novel. Menulis bagi saya adalah perjuangan melawan proses dehumanisasi. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 81 melebihi pintu penjara dalam menutup rapat-rapat ruang berekspresi di tanah air ini. Tetapi selalu saja tersisa celah. Celah dilahirkan oleh keterhimpitan. Saya hidup di dalam celah. Meskipun demikian, tulisan-tulisan saya menemukan pembacanya. Tulisan saya punya kakinya sendiri, bahkan punya sayap yang mampu terbang ke pelosok dunia, di universitas maupun kelompok-kelompok sastra dunia. Tulisan saya adalah sebuah kenyataan hidup di luar diri saya. Ia melangkah semaunya dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Celah harus dirubah menjadi ruang. Ketika sudah menjadi ruang, maka barulah bisa lebih banyak orang lain ikut bergumul di dalamnya. Di dalam pergumulan dengan orang banyak itulah saya menemukan lebih banyak lagi sahabat-sahabat baru yang meneguhkan keberadaan saya sebagai manusia yang setara di dalam berbeda. Pergumulan itu adalah rumah tangga saya kedua. Sekolah tanpa dinding yang kerap kali nyelonong menjadi prioritas utama, sehingga ada goncangan yang tak terelakkan di dalam rumah tangga saya yang sesungguhnya. Ternyata rumah tangga itu juga sebuah sekolah. Tetapi celakanya saya sering tidak naik kelas di sekolah yang klasik itu. Saya menjadi kesepian di tengah keramaian. Mimpi tentang penjara, tentang intel, berbagai perlakuan penistaan masih sering muncul sampai sekarang mengganggu tidur, meskipun saya berada di samping istri. Keringat dingin membasahi tubuh, nafas pun berdesah pendek, dan denyut jantung berdetak cepat. Saya sakit. Ternyata saya menjadi pesakitan dalam kerangkeng penistaan Orde Baru yang belum terbebaskan. Dan saya beserta keluarga disulap menjadi penderita penyakit menular yang patut dijauhi oleh lingkungan. Saya diam. Ternyata diam itu adalah gerak. Sehingga dalam diam pun saya bergerak. Saya menemukan teman sepenanggungan di kalangan orang terinfeksi HIV. Maka saya menjadi bagiannya di dalam mencari dan menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Saya tergiur dengan keampuhan kearifan budaya di dalam meningkatkan derajat kesehatan manusia sejak zaman purba. Maka saya pun meluluhkan kemampuan dan pengabdian di dalam bidang kesehatan sebagai bagian dari gerakan budaya. Saya bagaikan burung yang bulu sayapnya baru mekar, terbang mengarungi langit dan hinggap di pojok-pojok mancanegara. Saya senang menjadi sahabat para waria, pekerja seks dan korban kecanduan narkoba. Apalagi menjadi teman orang yang tidak pernah lelah
mengetuk pintu hati penguasa yang sepertinya tidak punya kunci lagi untuk membukanya. Bukankah mereka memalingkan muka ke samping ketika kita ajak bicara? Kelihatannya mereka tidak bisa lagi menengokkan mukanya, menatap ke depan. Penyair tidak hanya menulis dan membacakan puisinya, tetapi juga membelah dirinya menjadi benih di setiap persemaian.